Terus rame. Kang. Sendiri, Pak. Ya. Cuman lewat aja sih mau ke itu Kiara Payung. Lewat atas, Pak. Ke atas tangga 1000 dulu terus sono. Kirpai, Pak, langsung. Bentar, Pak. Cilengkrang ya bisa tuh ke kiri. Oh, saya enggak tahu. Asik ya ininya. Ininya ya. Lanjut, Pak. Sini aja, Pak. Tahu nih. Oh, ada teman di atas, di bawah. Oh, masih di bawah. Kayaknya masih di sana tadi tuh. Mau ke mana? Bingung saya antara mau ke Cilengkrang sama Kirpai. Kayaknya mau ke Kiara Payung. Kirpai lumayan, soalnya naik dulu, aduh. Iya, soalnya enak. Langsung ke jalan tol itu. Iya. Berapa orang, Pak, tadi? Saya mas sendiri. Oh. Janjian orang Cibiru, tahu udah nyampe apa belum? Start dari mana? Saya di Cileunyi. Oh. Dekat. Iya, ya. Dekat tapi ya. Saya juga di Permata Biru bawah. Berat banget, lama nggak nanjak, mah. Iya. Saya sih, Rabu kemarin dari Tangkuban. Di Bekasi. Oh. Makanya nggak ada tanyakan kan di sana. Sini tanyakan semua. Sini ya, Bih. Sini lepot. Tanjak terus. Sudah sampai di Batu Kuda. Suasana weekend hari Sabtu. Sesudah Idul Adha. Ramai. Flat back. Pak, lanjut, lanjut. Ke dermaga dulu tuh di atas tuh. Oh ya, oke. Ramai sekali ya. Sangar anjing. Dia mau ada anjing dari sekio. Thank you.
ramai sekali ya. Bandung Timur dari Batu Kuda Puncak. Assalamualaikum. Saya sudah sampai di view deck Batu Kuda Gunung Malayang, tempat wisata camping ground ya, buat tram dan lain-lain. Suasananya sudah cukup ramai, pengunjung dari luar kota seperti Jakarta, plat F dan plat Z sudah cukup ramai seperti normal kembali. Dan sayangnya banyak orang yang belum sadar dengan protokol kesehatan. Pas di gerbang aja pakai, pas di dalam banyak sudah dibuka. Mudah-mudahan tidak merugikan orang lain ya, karena pandemi ini masih belum berakhir. Oke, ini saya, di belakang saya ada hutan pinus dan ke atas sana ke puncak Batu Kuda, ke puncak Malayang. Jadi bagi yang seneng trail runner bisa ke atas tuh, langsung ke puncaknya. Lumayan treknya asik. Kalau Batu Kuda di bawah sebelah sana, tadi mau ke sana cuman saya rasa nggak begitu tertarik karena cuman batu. Bisa lihat di internet juga. Oke. Nextnya saya akan ke Kiara Fayum. Dari sini via Tangga Seribu ada single track di sana, lumayan tracknya, dan saya belum pernah sama sekali, makanya terhitungnya blind track, blind ride istilahnya ya. Oke, sampai jumpa di next video. Lupa lagi untuk yang udah subscribe, terima kasih banyak. Buat yang belum, ditunggu supportnya. Jangan lupa share, like, dan komen. Kritik saya tunggu di kolom komen. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum.